Mariano, seorang nelayan perempuan, mengantarkan saya menuju tempat di mana ia biasa mencari kina. Kota Kabupaten Sika, salah satu kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di kota ini kita masih bisa menjumpai para wanita yang berjalan-jalan dengan sarung tradisional. Matahari terasa dekat ketika saya berkunjung ke kota kecil ini. Panas seperti ini mengingatkan penduduk Maumere pada suasana kota, sesaat sebelum gempa dan tsunami menghantam 14 tahun silam. Kala itu, gempa dan tsunami merenggut sekitar 2.000 korban jiwa. Perairan Teluk Maumere sangat tenang ketika saya melintasinya. Saya menuju Pulau Babi. Pulau ini terkena kerusakan paling parah akibat gempa dan tsunami tersebut. Laut Bangkal berwarna kehijauan terasa menyejukkan mata. Saya bisa melihat terumbu karang yang berada di bawahnya dengan sangat jelas. Saya tak menyangka Pulau Babi begitu indah. Hamparan halus pasir putih menghiasi garis pantainya. Penduduk Pulau Babi telah dipindahkan ke daratan Flores. Kini pulau ini hanya digunakan sebagai tempat singgah bagi nelayan dan petani yang menggarap ladang di sini. Sebagian dari mereka masih menyimpan kisah pedih tentang gempa dan tsunami yang melanda desa mereka. Ini air biasa dulu nih. Setelah itu air surut lagi. Setelah surut, dia goyang lagi. Sudah tambah deras lagi. 300 penduduk Pulau Babi meregang nyawa. Ibu dan dua orang kakak Nasahar turut menjadi korban. Waktu memulihkan kerusakan Pulau Babi, terumbu karang yang sempat hancur kini mulai pulih. Ia menyediakan rezeki lain bagi nelayan. Salah satunya adalah kima alias kerang raksasa ini. Mariano, seorang nelayan perempuan, mengantarkan saya menuju tempat di mana ia biasa mencari kima. Terus setiap hari pasti cari kima? Kima ibu Rita, berapa kima sehari dapat? 30, terus bawanya dalam sambar gitu. Saya mengimbanginya. Segera saja ia memperoleh kima. Kata untuk sayur kima ini, tapi saya belum pernah nyobain. Gimana rasanya sayur kima ya?